Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat neon glowing effect dengan style seperti ini. Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi PicsArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, lalu scroll ke bawah dan pilih Pick Canvas. Di sini, kita akan memilih ukuran background-nya. Kita gunakan custom, jadi kita bebas mengubahnya. Kita ganti menjadi 2000x2500 pixel atau 4:5. Klik OK. Next, dan pilih Edit Image. Kemudian kita masuk ke menu Add Photo, dan tambahkan gambar tanah seperti ini. Scale up, dan letakkan di bagian bawah. Kemudian kita klik ikon Add Photo di bagian kanan, lalu tambahkan gambar langitnya. Kemudian kita masuk ke crop. Di sini aku hanya menyeleksi pada bagian kiri seperti ini. Scale up dan letakkan di bagian atas. Dan kita klik ikon eraser di bagian kiri, lalu atur eraser menjadi lembut. Dan hapuslah di bagian bawah sehingga ini terlihat gradual. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik gambar tanah, dan di sini kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya, yaitu dengan masuk ke menu Adjust. Aku menurunkan brightness menjadi -30 supaya terlihat sedikit gelap, dan untuk kontras menjadi +10, dan turunkan temperatur supaya ini terlihat kebiruan. Klik centang jika selesai. Selanjutnya, kita masuk ke menu Draw, dan pilih Draw. Di sini, kita akan membuat efek kabut di bagian background. Jadi, tekan lama pada layar, dan otomatis akan muncul kursor seperti ini. Dan arahkan ini ke langitnya. Setelah itu, kita masuk ke menu Brush. Di sini, aku bakalan menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi full, dan untuk opacity menjadi sekitar 25%, dan untuk hardness menjadi 1%, aktifkan zoom ability dan klik set. Dan gambarlah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan bentuk. Jadi, kita klik layer dan buatlah layer kosong baru. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu klik bentuk di sini, dan aku bakalan memilih yang kotak ini. Setelah itu pilih stroke, dan klik OK. Dan buatlah bentuk seperti ini. Lalu klik ikon eraser, dan hapuslah di bagian bawah, supaya ini seolah-olah tertanam pada tanah. Kemudian kita akan membuat efek glow. Jadi, kita masuk ke layer, dan buatlah layer kosong baru. Dan kita ubah blendingnya menjadi add. Lalu ubah warnanya. Di sini aku bakalan menggunakan kuning yang sedikit cerah. Untuk brush, aku tetap mengaturnya yang sama seperti tadi. Di sini aku hanya mengubah opacity menjadi sekitar 30%. Pertama, kita kecilin gambarnya sedikit. Dan gambarlah seperti ini. Lalu zoom sedikit, dan lakukan hal yang sama. Dan kemudian kita akan membuat efek refleksi cahaya. Jadi, kita masuk ke layer, lalu klik ikon titik 3 di bagian atas, dan pilih copy. Lalu turunkan opacity menjadi sekitar 70%. Klik ikon titik 3, dan pilih transform. Dan flip ini menjadi vertikal. Dan miringkanlah sedikit aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke eraser. Di sini aku mengatur eraser menjadi lembut, sama seperti brush. Dan hapuslah di bagian kanan. Setelah itu kita klik layer, lalu klik ikon titik 3, dan pilih copy. Klik ikon titik 3 lagi,
dan pilih transform. Jadi kita flip ini menjadi horizontal. Ya, seperti ini. Lalu aku ingin menggambar untuk menambahkan sedikit highlights di bagian tanah. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo dan tambahkan fotomu yang akan diedit. Sebagai contoh, di sini aku menggunakan foto dari situs unsplash.com. Dan kita masuk ke Crop. Di sini kita hanya menyeleksi pada bagian subjeknya saja. Scale up dan kita klik ikon eraser di bagian kiri dan pilih person supaya ini menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya saja. Tapi di sini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi aku paling menghapus secara manual saja. Dan letakkan seperti ini. Setelah itu kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi kita masuk ke menu Adjust. Di sini aku menurunkan brightness menjadi -25 supaya terlihat sedikit gelap. Dan untuk contrast menjadi -50 supaya terlihat sedikit flat. Dan untuk saturasi menjadi -30. Dan untuk shadow menjadi +25. Dan aku bakalan naikkan temperatur supaya ini terlihat kekuningan. Klik centang jika selesai. Kemudian kita akan membuat efek highlights dan efek shadow. Jadi kita masuk ke menu draw dan pilih draw. Mari kita buat efek highlights. Jadi kita masuk ke layer, lalu ubah blendingnya menjadi add. Kemudian kita ubah warnanya. Di sini kita tetap menggunakan warna yang sama, yaitu kuning yang sedikit cerah. Untuk brush, aku menggunakan brush yang sama, tapi mengaturnya seperti ini. Dan mari kita buat efek highlights pada bagian pinggir dari subjek orangnya. Oke, jadi perbedaannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat efek shadow. Jadi, kita buat layer kosong baru.
kemudian kita ubah warnanya menjadi hitam. Untuk brush, aku mengaturnya seperti ini. Dan mari kita buat efek shadow. Kemudian aku bakalan menurunkan opacity menjadi sekitar 90%. Dan jadi perbedaannya seperti ini. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Sebenarnya ini sesuai selera, di sini aku hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan menambahkan beberapa selektif. Oke, jadi begitulah cara membuat neon glowing effect dengan style seperti itu. Aku rasa ini tidak susah untuk dicoba. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.